Oke, thank you Bang, makasih banyak Bang, luar biasa. Semoga bibit-bibit tenis meja dari Jalan Panceng Tuamang sukses. Amin. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tenis meja, malam hari ini di PT Semangat TAC sudah hadir bibit-bibit calon penerus pemain tenis meja Sumut ya para sahabat. Nah, mereka semua ini lagi pemanasan sebelum memasuki training bola banyak ya para sahabat. Dan mereka ini semuanya dibina dan diarahkan oleh abang kita Suryan Toro. Ya Bang Surya? Ya. Nah, Bang, mau nanya nih Bang. Ini Bang kira-kira udah berapa bulan nih Bang? Lebih kurang 6 bulan gitu lah Pak. 6 bulan ya? 6 bulan. Oh, jadi selama ini mereka ini yang memberikan pelatihan ini, binaan ini saya dari sendiri. Abang sendiri ya? Sendiri. Oh, oke okay, ya Pak. Dasarnya adalah titik-titik ya. Oh iya, oke okay, para sahabat. Jadi mereka-mereka semua ini dibina oleh abang kita nih Pak Suryan Toro ya. Selama 6 bulan. Cuman dibina semampu abang ini aja lah. Ya. Nah, jadi untuk meneruskan pelajaran peningkatan untuk training diarahkan dan dipercayakan oleh Bang Asep Garut ya. Nah, ini dia. Ya. Namun alhamdulillah juga lah. Ada sekitar 1, 2, 4, 8 orang Bang ya. 8 orang para penerus tenis meja calon atlet kita ya untuk Sumut. Nah, jadi mereka untuk tahap 2 nya lari ya, mengelilingi meja. Nah, itu ya para sahabat. Supaya mereka ini agak agresif dan lincah. Jadi nggak mudah capek, nggak mudah lelah untuk bola banyak. Ini gerakan bayangan ya para sahabat. Nah, untuk gerakan forehand tetap dipandu oleh Kusita Asep dan tetap diawasi oleh pembina Bang Suryan Toro. Ya, oke Bang, mantap Bang. Oke ya, kesan keduanya untuk gerakan bayangan backhandnya. Seperti ini ya para sahabat ya. Nah, mereka punya variasi dan kriteria tersendiri. Nah, ada yang ke depan, ada yang agak ke atas ya. Agak yang cepat, agak yang santai gitu ya. Nah, maklumlah karena ini kan masih tahap-tahap proses pembinaan. Nah. Oke, kita masuki ya. Forehand. Ini nama nggak salah Dedek ya? Dedek, ya, ya. Masih ingat Om ya, Dedek namanya ya. Nah, kita ambil jarak dekatnya ya dulu ya. Nah, saya nampak gerakan Dedek ini. Yang mau main di belakang, yang mau main di bola. Luar biasa Dedek ya. Nah, jadi ini para sahabat sistemnya giliran ya. Tuh, saat ini forehand dulu. Oh. Nah, ini arahan dari Kusita Asep ya. Nah. Nah, tuh. Nah. Tuh.
Jadi mereka ini benar-benar ada siapnya untuk menerima bola ya. Nah. Geser. Ya. Ya. Oh. Ya. Nah. Nah, tuh. Ayo. Tuh. Nah, seperti itu ya. Lagi. Ya. Tuh. Ingat ya. Ingat. Oke, para sahabat, kita lanjut lagi ya. Tuh. Ya, lanjutkan dulu ya. Nah. Nah. Nah, sudah mulai ya. Tuh. Wih, mantap. Wih. Luar biasa, Dede. Cepat juga ya, dikasih tahu sekali langsung jadi. Tuh. Tuh. Nah. Oke, lanjut lagi untuk tahap kedua. Mantap. Mantap. Thank you.
Oke, mantap. Oke, mantap. Yeah.
Oke, mantap. Mantap.
Oke, mantap. Ya. Oke, mantap.